Risol ini asam manis pedas, ini ada kurma, tadi si Novel makan ini. Ini tanpa takjil tapi kita minum apa nih? Tojang. Pak Sua dan anak-anak baru pulang ngaji, Bunda. Nah, kita seperti biasa masak simpel. Saya mau masak sayur kangkung. Tapi ini saya bagi dua. Jika fun ya, enggak apa. Ke taman chao, kalau ke woman yang jika. Ha chao. Hai. King. Kaya. Jadi, nanti yang satu pakai cabe, yang satunya tidak pakai cabe ya, Bunda. Aduh, mencelat, Bunda. Nah, karena ini banyak, Bunda ya. Jadi kita nanti buat berdua sama Pak Sua yang pedes, yang tidak pedes sama anak-anak. Dan nanti saya masak tahu tumis telur. Pak Sua ngantuk. Pak Sua mau tidur, Bunda. Karena puasa, Bunda, ya kita maklumi, tapi dia bantu-bantu di dapur dulu. Jadi kali ini sama Pak Sua, Pak Sua seperti biasa, Pak Sua bantu-bantu cuci sayur, Bunda. Cek pamang silo kok apa. Nah, kita mau masak tahu juga, tahu tumis telur, tapi Sylvia tuh mintanya agak pedes, Bunda. Kemarin kan mama ini kayak yang di sekolah, kalau di sekolah kan biasanya vegetarian gitu ya. Nah, itu tuh agak pedes katanya, tapi saya kemarin kan enggak berani, ternyata dia minta saya kasih nanti, Bunda ya. Tak kasih cabe. Coba dia berani makan apa enggak ya. Nah, kita sudah persiapkan, Bunda. Jadi cepat. Nah, Pak Suha cuma cuci sayur aja ya, Bun. Panaskan wajan. Nah, ini nanti kita juga goreng tempe menduan. Menu kemarin kan ini, Bunda ya, tahu tioseng sama telur. Nah, ini ora arek telur. Nah, kemarin kan tidak dikasih cabe. Nah, hari ini saya mau kasih cabe, Bunda. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, dan nanti dikasih daun bawang. Nah, ini nanti saya akan goreng menduan juga tempe. Oke, simpel pokoknya hari ini sama oseng kangkung. Kita tumis, Bunda, bawang putih, bawang merah, dan ini tadi cabenya, Bunda. Nah, ditumis. Ini bumbu telur sama itu ya, karena kemarin kan nggak pakai itu cabe. Tumis sampai harum ya, Bu. Nah, nanti kita dikasih daun bawang. Dikasih daun bawang, Bunda. Gongso sampai harum, Bunda ya. Lalu kita masukkan tahu sama telurnya. Nah, kita masukkan tahu ya, Bun. Pas wangi ternyata. Nah, telur ora arek masukin juga. Nah, resep ke mama depan. Tak tahu nanti dimakan apa enggak sama Sylvia. Saus tiram masukin. Sama kecap, Dok. Ya, kecap. Makasih sayang. Kecap, Bunda. Kecap banu. Atau kecap manis ya. Tak kasih saus sambal sedikit. Pak, kok ini jenjen dasar ya lah semua. Ini jenjen aja ya. Banyak. Sedikit, Bunda. Baik, jendok. Ganti lewat. Oke, Bun, kasih air panas. Lalu masak sampai mendidih. Jangan dikasih garam dulu ya, karena tadi saus tiramnya kan asin. Ayam, masakku ayam. Dok, masakku ayam, Dok. Kopinya juga cinta biar. Thank you.
masaku ayam. Tak kasih masaku ayam dulu. Tak kasih masaku ayam sedikit dulu. Enak rasanya kayaknya. Lalu tutup ya Bu sampai mendidih. Begini. Nah, kalau sudah umum Bunda, ini kita masukkan daun bawang. Wah. Ah, ini Bu, Masya Allah. Wih, so kering, sepet pun. Oke, lalu kita angkat Bunda. Jangan lupa diejek ya Bun. Saya nggak kuasa ya Bun. Bun, lanjut saya mau masak oseng kangkung. Bawang putih, bawang merah ini punyanya anak-anak. Ini lalu sudah harum kita masukin. Saya bagi separuh ya Bu. Karena ini saya maunya pedes. Ya, saya bagi separuh. Anak-anak habis kan. Aman, cukup. Itu tambah mana teman? Kasih jagung pun ya ke anak-anak. Ini agak mutik ya loh mas. Ini mau kanan. Ayo. Awo mana ya dia? Kasih mas aku. Awo mana ya dia? Iden. Kasih air panas dulu ya biar cepet matang. Halo. Apa namanya itu? Ini kan sih. Biar cepet matang dulu ya. Nah, terakhir kita goreng tempe. Nah, untuk kali ini takjil kita minum sari dele. Kemarin kan masih utuh sari delenya dan hari ini kita minum. Takutnya kadaluarsa Bunda ya. Oke, Bun, buka. Angkat. Nah, lalu kita punya saya kita. Ini punya saya kita. Bunda, nah ini kita pakai cabai. Oseng kangkung selanjutnya. Tak kasih cabe dua Bunda. Itu apa ya? Masukin. Kasih garam sedikit aja pun. Angkat. Goreng tempe goreng.
Tempe menduan pun lah. Pakai tangan ya Bu, tadi saya sudah cuci tangan. Cuci lah cuci ya karep lu lu pakai tangan. Bismillah. Ya, urung panas. Buka bang ini. Buka itu ke bang ini. Gorengnya gini aja, lalu kita angkat. Oke Bun, kita angkat. Ini ada lipat. Hah? Ini ada lipat. Oh, maksudnya nih, jangan yang siusin aja, cincinnya ada ponnya. Kita di akhir bulan Bunda, di hari yang ke berapa dok? Ke 20. Ke 20. Nah ini tahu Bunda. Nah. Ini tuh agak pedas sedikit, nak. Ini pedas sedikit ya. Ini tahu tumis telur. Ini enak banget loh Bun. Ini asam manis pedas. Ini ada kurma. Tadi si Novel makan ini. Nah, tempe goreng menduan wajib ada gorengan Bunda. Dan sayurnya dua. Yang ini pedas. Yang ini punya anak pakai jagung tidak pedas dan minumnya adalah sari dele Bunda. Ini kemarin. Nah, dadar apa padang masih ada. Tinggal satu Bunda. Mungkin kita buka puasa. Bunda. Hari ini tanpa takjil tapi kita minum apa nih? Tojang. Ayo bismillah dulu sana, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aqtatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima rasatana wa qina adzabannar. Amin. Kita tadi sudah minum air ya Bunda. Kan ya minum air, Mah. Sudah. Sudah minum air ya, Nak? Sudah. Jadi kita tuh minum air dulu Bunda, air anget. Jadi jangan langsung air es ya. Saya mengajarin anak-anak tidak boleh minum air. Oke Bunda, maaf ini suaranya hilang lagi. Jadi kita buka puasa dulu Bunda. Seperti biasa ya, hari ini saya belum puasa Bunda. Insya Allah besok. Hari ini menu akhir bulan, simpel sekali, sederhana sekali. Yang penting anak-anak suka dan favorit mereka Bunda. Anak-anak suka itu dominan telur, tahu, sama sayur dan gorengan tentunya. Oke, kita lanjutin Bunda. Buka puasa, seger sekali. Kita nggak pakai takjil, kita cuma pakai sari dele untuk hari ini. Nah, besok kita mungkin bikin es yakul lagi karena yakulnya tinggal sedikit Bunda, nanti besok kita bikin aja untuk terakhir. Nah ini pun tuh belum 1 menit sudah mau habis nih. Oh, enak banget ini pun. Nih, pedes, asam manis pedes ini ya teksturnya itu. Oh, enak banget pun. Boleh silakan dicoba ya resepnya, mudah sekali. Nggak ada saus tiram, kecap asin juga boleh. Re sayur kangkung Bunda. Senengai. Enak iki menu kampung asli lah iki. Kangkung pedes. Ambek tempe goreng. Ini resep tahune enak banget Bunda. Waktu dicoba ya. Teksturnya tuh asam manis pedas. Ayo monggo. Enak. Jok tempe hati ya, Nak. Nak. Sofia enggak suka tempe. Nanti lah, Dok. Ayo, entar. Kok
Belum 5 menit. Pak Suwa sama si Noval suka tempe goreng. Kita mana atau dan? Mincin. Atau putih ya? Kita lanjutin makan dulu sambil nonton. Nonton es krim. Terima kasih untuk kali ini. Ikan. Masak sederhana bunda. Yang penting dimakan. Tempenya habis tinggal satu. Kita nanti makan lagi bunda. Karena kenyang. Habis. Habis nak? Habis. Taiwan sudah mulai panas. Jaga kesehatan. Cukup air harus minum ya. Malam 2-3 gelas. Subuh 2-3 gelas. Insya Allah cukup ya bunda. Kalau terlalu banyak ya takutnya muntah gitu ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang belum saya kunjungi mohon maaf, sabar ya, pasti saya kunjungi balik. Semoga puasanya lancar, dikasih rezeki, dikasih umur panjang, dikasih kesehatan, dimudahkan segala urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman. Selamat berbuka puasa. Bye.